ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yang kesembilan, hijrah. Hijrah. Hijrahin dari wilayah kafir ke wilayah muslim. Ini sekaligus saya ingatkan teman-teman, jangan pergi ke negara kafir kecuali darurat. Kalau darurat sekali baru harus nuntut ilmu, jadi duta, atau kebetulan memang lahir di situ. Kalau enggak, jangan. Karena banyak orang-orang kita ini, orang Indonesia, saya tahu sendiri, saya sering diundang beberapa luar negeri, mereka ternyata hanya karena gengsi. Oh, ini di luar negeri. Oh, di sana ada salju. Tahu nggak kalau ada salju itu nggak enak? Nggak enak tuh kalau ada salju. Dingin. Pakai baju berlapis-lapis. Baunya nggak enak. Jalan susah. Tapi karena hanya untuk foto, kirim ke keluarganya sama teman-temannya. Nih, saya dekat salju nih. Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Untuk apa susah-susah gitu. Saya kemarin diundang di Bali sama teman-teman kita, kaum muslimin sana. Semoga Allah jaga mereka. Teman-teman sekalian, saya diundang, kemudian ada banyak turis-turis tuh kan. Saya tanya teman-teman saya tuh, ini turis-turis ini berapa lama sih kalau mereka datang ke sini? Oh, mereka datang ke sini Ustaz 6 bulan. 6 bulan tinggal di Indonesia, iya. 6 bulan lagi mereka pulang kerja. Loh, kok lama sekali? Kaya raya dong. Dia bilang, enggak Ustaz. Ini orang banyak orang-orang susah nih. Ini banyak tukang kebun, banyak orang-orang tukang sampah, banyak. Tidak semuanya orang kaya gitu. Orang susah, tapi mereka kerja 6 bulan hanya untuk ngumpulin duit, terus tinggal di Indonesia 6 bulan karena dia bilang murah katanya Indonesia dan udaranya enak. Bayangin orang lain datang ke negara kita tinggal 6 bulan, antum ngapain keluar? Susah-susah kenapa? Saya teman-teman sekalian diundang itu hari di Australia, di Sydney, datang ceramah orang-orang kita yang undang. Pas saya ceramah malam di rumah seseorang jamaah, ada satu bapak-bapak dari belakang tanya, Ustaz, apa hukumnya sholat dengan baju yang ada kotoran manusianya? Sah atau enggak? Terus saya bilang, sebentar Pak, saya mau tanya, Bapak kok nanya itu? Dia bilang, saya soalnya kerja Ustaz di satu kampung, dari sini sekitar 2 jam lagi pakai mobil, dari Sydney. Kerja saya, maaf ini bahasa dia, bersihin gentong kotorannya orang bule. Kotorannya, ini bukan masalah bulenya, orang kafir. Bersihin kotorannya. Itu kerja saya. Jadi kalau waktu sholat, kena baju saya ini kotor. Saya harus ganti atau enggak gitu. Atau langsung aja sholat. Saya bilang gini Pak, sebelum saya jawab, Bapak saya ajak pulang Indonesia. Demi Allah Bapak jual nasi uduk di pinggir jalan Jakarta dengan tempe. Nasi sama tempe lebih murah daripada bersihin kotorannya orang kafir. Ngapain di sini terhina nih? Pulang Indonesia Pak, saya bilang gitu. Dan tentu kalau Bapak mau jawabannya, enggak sah lah sholatnya. Nggak boleh kan? Artinya ini bukan masalah kafir non kafir muslim muslim, masalahnya kenapa hinain diri, untuk apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ana bariun mimman asya baina adhurul musyrikin, saya berlepas tangan dengan orang-orang yang sengaja tinggal di wilayah orang-orang non muslim. Kalau meninggal tidak tahu mana kuburannya, mau sholat susah. Saya di salah satu kota Melbourne waktu itu, di kota yang lain di Australia, beberapa hari saya pindah-pindah ceramah untuk orang-orang kita sebenarnya. Terus Jumat, khutbah Jumat. Ustaz, khutbah Jumat besok ya, itu hari Kamis. Baik, saya tanya, Pak, jam berapa Jumatnya? Jam 12 lewat 10. Baik, Pak. Saya pikir kayak di Indonesia biasa, kalau tempatnya jauh saya dijemput, setengah 12, jam 11 sudah datang gitu kan. Ini jam 12 lewat 10 belum datang penjemputnya. Jam 12 lewat 15 baru datang. Terus dia datang, saya bilang, Pak, 12.15 loh. Oh, Jumatnya belum dimulai, Ustaz. Jam berapa? Jam 1. Kenapa jam 1 Pak? Jumat kok ditunda? Apa alasannya? Gak boleh tunda Jumat nih. Oh, karena orang-orang kita muslim di sini istirahatnya jam 1. Jadi Jumatnya ikut jam kerjanya. Coba bayangin. Di Indonesia alhamdulillah Jumat bisa dilakukan kapan saja gitu kan. Masjid bertetangga, mic-nya berantem gitu kan. Keluar Jumat jam 12.10, kita keluar jam 12 masih dapat sah pertama tuh. Enak, mati banyak kuburan umat Islam. Ngapain ke negara yang lain? Ini bukan saya larang ya, tapi lebih baik. Kenapa harus tinggalkan negara muslim ke negara non muslim gitu kan? Nah, orang kalau hijrah, justru kalau dia berada di wilayah non muslim yang susah beribadah, ke wilayah Islam itu penyebab rezeki.
Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ayat 100. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at. Al-ayat. Siapa yang hijrah dari tempat non muslim ke tempat orang Islam sehingga dia bisa beribadah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at. Dia akan dapat di depan matanya di muka bumi ini peluang-peluang rezeki yang besar dan keluasan rezeki itu sendiri. Itu yang dimaksud. Kemudian yang ke-10, doa. Doa, rajin berdoa teman-teman. Sebelum usaha, sebelum memulai sesuatu berdoa. Kita diajarkan sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum ke dokter berdoa supaya dokter jadikan penyebab sembuh. Sebelum buka usaha berdoa. Baca bismillah, buka toko, ya. Berdoa sama Allah, ya Allah kirimkan pembeli-pembeli yang baik, lakukan barang dagangan dan berdoa. Doa, doa itu senjata orang mukmin teman-teman sekalian. Rajin berdoa. Curhat dengan Allah, sampaikan. Yang ke-11, nikah. Bagi yang belum menikah. Karena nikah salah satu penyebab rezeki. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti dikasih rezeki, pasti dijamin. Yang pertama adalah mukatib. Mukatib ini teman-teman, seorang budak hamba sahaya yang mau bebasin dirinya dari keterbudakan, lalu dia bilang sama tuannya, "Tuan, saya mau bebas. Bagaimana caranya?" Kata majikannya, "Caranya kamu bayar 5 juta. Lalu kata budaknya, "Baiklah, saya cicil ya. 500 ribu per bulan, jadi 10 bulan. Tuannya bilang, "Iya, baiklah." Mukatib. Orang ini, mukatib ini, Allah akan mudahkan dapat rezeki untuk lunasi keterbudakannya dia. Tentu budak ini dapat dari harta rampasan perang ya. Jadi hukumnya dalam Islam dibebasin. Tawanan perang itu dibebasin. Tapi kalau dia mau bebasin diri, dia bisa tebus dengan harta. Namanya mukatib. Nah mukatib ini Allah janji akan kasih rezeki kepada dia. Yang kedua, orang yang pergi berjihad. Kalau jihadnya benar, membela agama Allah, bukan merusak, malah menjadi kerusakan. Betul-betul lagi ada kasus yang sedang dihadapin dan dipecahkan dengan cara membela perang suci dalam agama yang benar, maka diberikan rezeki. Yang ketiga adalah orang yang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Pasti Allah kasih rezeki. Teman-teman yang belum menikah di sini, maka saya sarankan begini. Jangan tunda pernikahan dan jangan hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya. Nanti kalau saya punya mobil baru saya nikah. Kalau sudah punya rumah, kalau tamat kuliah, bukan itu. Tapi tergantung kebutuhan kita. Kalau sudah ada kebutuhan mendesak, berbahaya, bisa berzina, kalau enggak, nikah. Lalu bagaimana memberikan menikah sama siapa? Hadis Nabi ada, wa ankihul akfa'a minkum. Nikah dengan orang sepadan dengan kalian. Jadi kalau penghasilan kita sebulan misal 1 juta, teman-teman sekalian, maka nikah sama perempuan yang 1 juta cukup untuk hidup sama dia. Jangan nikah sama perempuan kosmetikanya 1 juta. Habis, bangkrut. Ya iya, nikah sama orang yang sepadan. Bisa. Dan bagi orang tua yang mendengarkan ceramah kita, jangan tahan anak-anak untuk menikah. Nggak boleh. Saya sampai bilang sama jemaah saya di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, kita menambahkan 1 piring di meja makan kita untuk anak mantu, lebih baik daripada kita biarkan anak kita bergaul bebas. Sekarang banyak orang tua kalau anaknya nikah cepat, dianggap itu memalukan. Tapi kalau gonta ganti pacar, pacaran jelas haram. Anaknya perempuan diajak pergi sama laki-laki malam minggu, kira-kira gak diapa-apain tuh. Itu pintu zina. Kemudian tetangga lihat pacarnya datang jemput, gak malu. Siapa itu? Pacar anak saya. Bangga. Baik, putus 2 minggu kemudian, datang laki-laki lain. Siapa itu? Oh ini pacar baru anak saya. Bangga. Tapi kalau pasang terok, nikah ya? Iya, malu. Loh kenapa malu? Menikah itu adalah kebaikan kan? Kata Nabi SAW, siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Kerusakan yang terjadi pada laki-laki karena perempuan. Kerusakan pada perempuan karena laki-laki. Nikah akan memberikan kedewasaan. Yakin Bapak Ibu sekalian, kalau Anda nikahkan anak Anda, maka akan berubah total, terjadi perubahan pada dirinya. Yang laki-laki lebih bertanggung jawab, yang perempuan juga lebih mandiri. Memang begitu. Sabda Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, man istata' minkumul ba'ah,
siapa yang bisa ba'a? Ba'a itu yang laki-laki sudah siap bekerja, bukan sudah punya kerjaan ya, siap untuk cari nafkah buat keluarganya, dan yang perempuan siap menjadi istri dan hamil punya anak, gitu loh. Maka menikahlah, karena menikah lebih menjaga kesucian mata dan kemaluan. Dan yang tidak mampu berpuasalah, karena puasa akan jadi tameng buat dia, gitu kan? Jadi itu pintu rezeki menikah itu. Yang ke-12, ilmu. Memiliki ilmu dari bidang yang sedang mau dikembangkan. Misal, antum mau buka restoran. Sebelum buka, jangan terjun bebas. Pelajari itu. Gitu kan? Jadi punya ilmunya. Ini restoran ini bagaimana nih? Siapa yang masak? Modalnya dari mana? Lokasinya di mana? Tusun dulu di kertas. Enggak usah pikirin dulu yang lain. Modal. Jadi kita tusun semua ini. Nanti tukang masaknya dari mana? Modal yang dibutuhkan kira-kira berapa? Terusnya, terus targetnya apa saja, kita susun semuanya. Baru kemudian kita pikirin satu persatu nih. Modalnya dari mana dulu nih? Saya untuk buka restoran di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya enggak ada modal. Modal saya modal ide. Saya sampein ke jamaah pengajian, akhirnya mereka ikut partisipasi, berjalanlah usaha itu. Tidak selamanya kita punya modal materi, mungkin kita punya modal ide. Sampaikan kepada orang, kerabat, teman, mungkin bisa. Jadi kita punya ilmunya di situ ya. Karena ini penting sekali, kata Imam Syafi'i tadi, siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin keduanya, dia harus juga punya ilmu ya. Kemudian yang ke-13, persahabatan dan lingkungan yang sehat mendukung itu. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan keadaan temannya. Kalau teman-teman ini di sini bergaul sama pengangguran, kita jadi pengangguran seperti mereka. Kalau kita berteman sama teman-teman yang semangat kerja, kita akan semangat bersama mereka. Saya kasih contoh. Saya tidak merokok, alhamdulillah tidak merokok memang tentunya. Jadi saya bilang, saya tidak merokok sekarang. Tapi teman saya 10 orang semuanya perokok. Hari pertama, hari kedua, saya kan minimal sudah cium baunya. Seminggu kemudian, mulai coba satu batang. Sebulan kemudian, sudah biasa merokok. Setahun kemudian, jual rokok. Coba kita balik. Kita tidak ngerti ngaji. Al-Quran pun tidak tahu, huruf hijaiyah tidak mengerti. Bodoh sekali. Tapi teman kita semua 10 orang penghafal Quran. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu belajar huruf hijaiyah. Sebulan bisa ngaji. Setahun hafal Quran seperti mereka. Ingat, manusia gampang terpengaruh. Buktinya, coba antum kalau duduk sama seseorang, teman antum bilang, saya mau kencing dulu ya. Antum mau kencing gak kira-kira? Mau kencing. Terpengaruh manusia. Gampang sekali kita terpengaruh. Jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh, itu enggak benar. Duduk 2 jam di film, oh enggak terpengaruh. Dusta. Mana caranya? Mata konek dengan hati, telinga konek dengan hati, enggak bisa. Bentuk komunitas. Harus komunitas orang-orang yang prestasi. Baik, masih ada waktu 5 menitan. Saya akan cerita pengalaman saya, teman-teman. Ini bukan karena, ini tidak ada hubungannya sama riya ya. Ini karena prestasi akademik dulu. Saya teman-teman di kampus dulu, alhamdulillah berprestasi. Dari S1, S2 sampai saya lanjutin sekolah-sekolah saya ini, alhamdulillah, karena saya dapat sebuah kata kunci waktu saya masih sekolah S1 di Madinah. Tingkat satu kuliah, prestasi saya biasa saja gitu. Lulus alhamdulillah, tapi prestasi saya biasa. Kemudian saya berdoa kepada Allah, minta diberikan prestasi supaya saya bisa maju. Yang tersirat di hati saya adalah, bagaimana saya melihat teman saya yang ranking 1, kom laut nomor 1, ada orang dari Somalia, namanya Abdurrahman. Orang ini, subhanallah, secara fisik biasa-biasa saja, tapi selalu nomor 1 namanya. Nilainya 199, 98, nilainya bagus sekali gitu. Saya mulai tergerak untuk berteman sama dia. Caranya saya coba kenalan, ngobrol, datangin kamarnya, karena kami dulu tinggal asrama-asrama kan. Saya undang ke kamar, mulailah jadi sahabat saya gitu. Saya coba lihat ya, apa perilakunya orang ini sih. Saya coba undang ke kamar, ayo malam ya ke kamar ba'da isya, ana buatin nanti minuman. Ayo fadal fadal, datang dia. Saya sudah berpikir nih, pada saat dia datang ke kamar saya pasti ngomongannya ilmu, buku, kitab ini apa segala. Saya udah persiapin nih kertas sama pulpen mau nyatat. Ternyata waktu dia datang, enggak, ngomongnya masalah nikah. Kami kan dulu masih bujang, belum nikah kan. Nanti kalau tamat mau nikah sama perempuan gini, yang baik-baik, yang soal. Ini kok dari tadi 2 jam duduk sama saya ini, enggak pernah ngomong masalah pelajaran.
kok bisa dia cum laude nomor 1 nih, penasaran saya. Apa prestasinya orang ini gitu. Saya lihat juga azan ke masjid, saya juga ke masjid, semuanya sama, makan sama. Ke kelas, saya lihat di kelas, ternyata di situ rahasianya. Jadi dia kalau masuk di kelas teman-teman, dosen lagi masuk, dia buat suasana seakan-akan tidak ada orang lain nih antara dia sama dosen. Mejanya dihadapin ke dosen, dia duduk paling depan, diambil pulpen sama kertas. Dosen mulai jelasin nih, hukumnya begini, begini, masuk materi usul fikih, materi hadis. Setiap sehabis selesai menjelasin satu poin, dia bilang, sebentar Syekh, yang Anda maksudkan tadi ini ya? Kata Syekhnya, oh iya, itu tadi. Kalau ujian saya jawab seperti itu bisa enggak? Oh bisa. Baik, jadi dia diskusi untuk dia faham, itu sama dosen. Ini mahasiswa yang lain banyak enggak bisa ikut lagi, maksudnya diam aja udah. Di belakang ada yang tidur, ada yang ini biasa. Saya lihat orang ini kok begitu caranya ya. Dan semua dosen ya, 5 materi per hari, 5-5-nya begitu. Ditulis sama dia kertas. Nanti pulang kamar diperbaiki sama dia. Oh, mungkin ini saya coba buat deh. Saya mulai besok beli buku tulis, pakai pulpen. Dia nulis, saya nulis. Dia nanya, saya nanya. Kalau saya gak paham Syekh, sebentar dia nanya. Jadi saya berdua di kelas kayak orang yang lagi serang Syekhnya nih. Baiklah, betul-betul teman-teman sekalian, saya pulang saya rapiin tulisan. Subhanallah, ada satu yang membuat saya kagum di tingkat 1, tingkat 2 kuliah waktu itu sama dia. Waktu ujian teman-teman, buku tulis dia tuh tersebar di mana-mana. Jadi mahasiswa banyak baca gitu. Kami dulu seangkatan sekitar 100 mahasiswa. Itu banyak bukunya dibaca, hafal hadis, hafal ayat. Berapa banyak pahalanya orang ini. Waktu saya ikutin cara dia, waktu ujian pun buku saya sama dia bersaing. Buku saya juga banyak difotokopi sama mahasiswa gitu. Dan waktu lulus ujian, alhamdulillah nilai saya enggak jauh dari dia. Memang dia lebih tinggi tapi saya bisa berhasil. Dan waktu itu orang kalau cum laude, kalau di Saudi namanya mumtaz, dapat 1000 real, dikasih 1000 real oleh sekolah gitu. Hanya saya ambil kesimpulan, oh kata kuncinya berteman sama orang yang berhasil. Saya sampai sekarang teman-teman sekalian tidak pernah, saya enggak punya teman yang buang-buang waktu, enggak pernah. Saya kalau lagi jalan sama seseorang, pasti saya ngomongin yang bermanfaat. Enggak ada ngomong kosong, mengkhayal gini. Apalah macam-macam yang tidak masuk di akal, apalagi ceritain orang enggak. Di rumah saya kalau datang orang konsultasi, nanya atau butuh sesuatu, ada sesuatu memang penting, kalau enggak. Jadi harus punya itu teman-teman, karena prestasi. Ingat, berteman sama orang malas kita jadi malas, berteman sama pengangguran kita pengangguran, ya gitu. Berteman sama orang sakit kita bisa jadi sakit. Memang gitu. Berteman sama orang sehat, biar kita sakit kita semangat, kan itu. Jadi berpengaruh sekali itu. Yang ke-14, keterampilan dan meningkatkan potensi. Ya. Jadi kalau bahasa saya itu sebenarnya bahasa lainnya itu keterampilan dan ya, pengembangan potensi lah. Ya. Jadi antum jangan vakum, jangan gini loh. Banyak orang gini contohnya, beli HP misalnya. HP ini dia beli karena tenar saja, dibeli sama dia. Padahal dia cuma pakai telepon sama SMS misalnya. Banyak fasilitas dia tidak pelajari. Kenapa nggak dipelajari teman-teman? Apa gunanya antum beli? Hanya untuk gengsi-gengsian? Salah itu. Banyak fasilitasnya yang mungkin antum bisa tahu, gitu kan? Jangan seperti itu teman-teman. Harus kita mengembangkan potensi kita. Harus bisa. Antum dan saya, Anda dan saya ini sama-sama punya potensi yang sama. Kita sama presiden punya potensi yang sama. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Harusnya gitu. Jadi gali potensi itu ya. Dengan cara jangan pernah batasi diri untuk selalu dapat informasi. Ada teman kita ahli komputer, duduk sama dia. Ajarin dong saya. Biar cuma 10 menit, setengah jam. Sesuatu, kembangin potensi. Kita banyak vakum teman-teman. Saya kasih begini kejelasan, contoh ya. Ini sudah yang ke-14 ya. Terakhir yang ke-15 sebentar. Teman-teman gini. Kalau si A sama si B kerja di satu perusahaan, dua-duanya jadi OB, ya, buat-buat teh, ya, gitu, bersih-bersih, cleaning service. Maaf kalau ada teman-teman di sini begitu ya. Ini bukan nyinggung, tapi saya kasih contoh. Kalau ada dua orang Muslim, si A sama si B kerja sama-sama OB, buat-buat teh saja atau cleaning service bersih-bersih. Si A terima gaji 2 juta, sudahlah, alhamdulillah cukup, dah, gitu kan? Udah, dia rasa cukup. Kebutuhan rumah 1,5 juta, 500 ribu masih ada lebihnya. Dia enggak berpikir mengembangkan potensinya. Enggak salah, udah cukup, kan gitu. Tapi si B beda. Si B begitu masuk perusahaan, dipetain perasaan itu. Perusahaan itu dipetahkan sama dia. Ini direkturnya,
Fasilitasnya apa nih? Gajinya 15 juta, mobil, rumah, gini-gini. Apa pekerjaan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya manajer, di bawahnya ini, di bawahnya ini. Sampai dia di OB. Dia sama dia. Bisa enggak dia sebagai OB atau cleaning service mengejar potensi yang paling tinggi yang mana? Oh, bisa jadi manajer misalnya gajinya 10 juta. Bagaimana jenjang karirnya? Dipelajari sama dia. Lalu dia coba kembangkan potensinya, dia coba kejar. Ingat teman-teman, berusaha lebih baik daripada tidak berusaha. Berusaha itu akan ada hasil. Man jadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan, gitu kan? Kalau orang vakum tidak bisa, harus berusaha teman-teman. Kita akan temukan 10 tahun kemudian si A tetap OB atau cleaning service, si B sudah jadi manager. Pasti berbeda karena dia punya pengembangan potensi. Harus begitu. Antum punya kios kecil, jangan puas dengan itu. Boleh tamak terhadap rahmat Allah ya. Boleh. Boleh tamak. Bahkan begini, dalam agama kita kalau kita punya kesehatan, lagi sehat, berdoa agar Allah pertahankan kesehatan, itu lebih baik, lebih besar di sisi Allah pahalanya, daripada kita sakit baru minta disembuhin. Tangkap ya ini? Orang mempertahankan nikmat, berdoa sama Allah, tamak terhadap rahmat Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan sudah sakit baru minta disembuhin. Kita sudah kaya, minta tambah kaya, lebih baik daripada sudah bangkrut baru minta diberikan rezeki sama Allah. Itu penting. Yang terakhir teman-teman, sekarang kita tutup dengan afaf. Afaf itu kemuliaan jiwa. Tidak membuka pintu minta-minta. Tidak ngemis. Banyak orang salah paham nih. Dengan ngemis dia dapat sesuatu. Enggak. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang menjaga pintu afaf, kemuliaan. Enggak mau minta-minta. Berusaha. Walaupun kecil, sedikit hasilnya tetap dia kerja. Dia merasa mulia dengan itu. Enggak ngemis sama orang, gitu kan? Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dengar hadisnya. Makanya di sini banyak orang lihat orang-orang yang perantauan atau orang yang datang buka usaha, pasti awalnya jadi susah. Tapi karena dia bekerja keras, enggak mau ngemis sama orang, dia mulai nabung, dia mulai ini, dia mulai kiat-kiat dijalankan, maka Allah bukakan rezeki. Dan tidak ada seseorang membuka pintu-pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Sering minta itu tambah miskin. Teman-teman sekalian, masuk rumah orang pengen apapun jangan minta. Amin. Mau sesuatu beli. Usaha, ikhtiar. Belum bisa ya sudah. Tawakal Allah, beli yang lainnya. Cari yang lain, gitu kan? Sudah selesai. Ingat, semua kebutuhan diri kita, ini kalimat penutup saya dalam materi kita, semua kebutuhan kita itu punya kapasitas. Kira-kira perut antum kapasitasnya berapa piring makanan teman-teman? 1-2 piring. Untuk apa mau cari banyak-banyak? 5 piring kita gak mampu makan. Kita tidur cuma 1x2 meter, gitu kan? Harus mulia. Dan ingat, dunia ini hanya kemasan dan kiasan saja. Apa bedanya orang yang tidur di ranjang ratusan juta, AC-nya bagus, dingin, bukan dilarang ya, ini boleh dikejar. Tapi saya mau membandingkan untuk menjaga kemuliaan diri. Apa bedanya orang yang tidur di atas ranjang teman-teman sekalian? Ranjangnya mewah ratusan juta, AC dingin, rumahnya mewah dengan orang tidur di emperan jalan tidak pakai alas. Bedanya secara agama kita cuma kemasannya. Tujuannya tidur, sama-sama tidur. Apa bedanya orang makan di piring emas sama di daun pisang? Kemasan, kiasannya saja, gitu kan? Kemasannya saja, tujuannya sama, makan, gitu kan? Jadi jangan sampai terpengaruh. Jangan kalau lihat kelebihan pada orang lalu kita cemburu, kemudian kita memaksakan diri melampaui batas. Ini juga tidak boleh. Jangan buka pintu itu. Muliakan diri, berusaha dengan prestasi diri sendiri, dan usahakan punya prinsip dalam hidup. Inilah saya, dan saya akan maju sesuai dengan yang saya mampu. Allahu'alam. Mudah-mudahan 15 sket ini bisa memberikan kepada teman-teman sekalian manfaat kepada dalam pengembangan potensi insyaAllah rezeki. Dan seperti biasa yang saya sampaikan tadi pagi, saya tidak membuka tanya-jawab dulu, gitu kan? Kalau antum ada tanya jawab, kalau ada tanya jawab, mungkin bisa kita kumpulkan untuk besok insya Allah di materi kita yang terakhir tentang saudaraku nilai pondasi agamamu. Saya juga masih akan berbicara tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan kalau ada pertanyaan tadi pagi,
sebentar ini juga malam ini masalah rezeki, coba antum catat di kertas, nanti diberikan kepada teman-teman panitia, insya Allah sebelum kita tutup nanti sebelum duhur besok saya akan jawab, insya Allah dengan izin Allah SWT. Dan saya berharap teman-teman tolong bertanya sesuai dengan tema, karena kalau bertanyanya tidak sesuai dengan tema akan membuat nanti bubar dari majelis ilmu. Tadi ilmu sudah 100% bisa pecah konsentrasinya, dan itu sayang. Lebih baik teman-teman pulang membawa ilmu bisa diamalin daripada pertanyaan. Karena kadang-kadang kita bahas tema A, pertanyaannya Z, akan memecahkan konsentrasi. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mengajak teman-teman untuk ikuti ceramah saya di channel resmi di www.khalidbasalama.com. Semuanya huruf kecil. Kalau diklik akan ditemukan ada 300 lebih ceramah. Ada kajian kitab Minhajil Muslim, bisa dibeli bukunya Minhajil Muslim terbitan Darul Haq. Ada Bulughul Maram, kemudian ada kitab Kabair dosa-dosa besar, ada Mahkota Pengantin, ada buku Riyadus Salihin, gitu kan? Semua itu kitab-kitab kita bedah dan sengaja saya buat supaya sistematis. Ada bahkan kampus alhamdulillah yang sudah mengajarkan mahasiswanya dengan cara nonton ceramah saya lalu dibuatin pertanyaan sampai jadi kurikulum, dan itu sangat bermanfaat. Ibu-ibu di rumah, suaminya lagi pergi, gak ada kerjaan, ada internet tinggal dibuka. Kemudian ada juga tablik akbar seperti ini, tema-tema lepas. Semua ini ada di YouTube, sudah diangkat. Kemudian juga ada khutbah Jumat, ya. Ada serial Sirah Nabi, sudah 30 episode. Ada juga serial Sahabat, sudah 13 episode. Bagi bapak-ibu yang lagi ke Jakarta, kebetulan setiap Sabtu kedua akan ada tablik akbar tentang sahabat. Sabtu kedua nanti ini 9 April akan ada habis asar di Blok M Square di Jakarta Selatan. Di lantai 7 Masjid Nurul Iman akan ada tablik akbar kita yang rutin setiap bulan sekali. Setiap Sabtu kedua di sore, habis asar sampai maghrib. Nanti akan kita bahas sahabat yang ke-14, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Itu nanti bisa diikuti semua. Kemudian bapak ibu sekalian, kalau nonton di YouTube, tolong berikan dukungannya tentang like, ya, jempol di bawah sebelah kiri. Itu untuk memberikan dukungan supaya dakwah ini bisa menyebar. Kemudian juga bisa berlangganan di situ, ya. Ada subscribe itu. Atau kalau Indonesia diubah bahasa HP-nya akan berubah menjadi berlangganan. Kalau diklik akan setiap ceramah baru saya datang akan diberikan. Lalu di-share ke teman-teman, kirim ke teman-teman. Karena ini kalau dirasa bermanfaat bisa dikirim kepada teman-teman. Bagi yang pakai HP Android juga bisa membuka, ketik nama saya di Android di Play Store. Khalid Basalama ada logo hijau, tulisannya KHB. Bisa diklik nanti bisa dapat ceramah-ceramah gratis. Kalau ada yang selain logo itu bukan punya saya. Saya nggak tahu siapa yang buat. Ada foto-foto saya banyak dipasang. Saya nggak pernah pasang foto sampai sekarang. Jadi itu yang resmi web saya, Allahu a'lam. Jadi bisa diambil manfaat dari situ insya Allah. Mungkin begitu, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majelis ini diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak diutang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan semoga yang pernah berbuat dosa dan kedua orang tua kita diampuni semua dosa-dosanya, dan dengan kemahamurahan Allah yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu ini dan mencatat amal-amal kita agar mengganti semua dosa kita menjadi pahala, dan juga seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga sudah mati semoga diampuni semua dosa-dosa mereka. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga kokohkan telapak kaki mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mungkin begitu teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dan pasti dari saya, tolong dimaafkan dan saya beri istighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.